Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Karya Abadi Steel. Oke, kawan-kawan semua, di hari ini kita kedatangan motor Beat ya. Ini sasisnya patah, tapi mesinnya ini masih mulus ya, Beat 2014. Ini karena jarang dicuci aja dan terkena air asin ya, dia sering dibawa ke pasar katanya. Ini rusak parah ya bawahnya, keropos. Kita las dulu ya yang patahnya. Las yang kuat. Ini bensinnya udah di ini ya, udah diambil. Jangan sampai ada bensin netes gitu ya. Nah, kalau ada udah kebakar di motor. Ini harus dilas yang kuat dulu ya. Ini susah soalnya ngelasnya, ini udah karat kawan ya. Udah keropos gitu. Jadi dilas, kalau cuma dilas begini aja percuma ya. Gak bakalan kuat. Ini cuma untuk ngelurusin aja ya. Kita cantum-cantum aja. Nah oke kawan, kita dobel pakai plat yang tebal ya, yang ukuran 3 mili. Ini plat bores ya, jadi seperti ini kita dilakop, dicangkok ya. Nah, tengahnya jangan sampai kelas kawan ya, kalau kelas ntar gak bisa ngeper. Kita pinggir-pinggir aja kelasnya. Ini motor masih mulus mesinnya, karena sering dibawa ke pasar bawa ikan asin katanya, jadi keropos ya. Karena air asin itu sangat merusak, untuk si cepat keropos dan cepat habis ya. Oke kawan-kawan yang baru bergabung, silahkan di komen dan subscribe nya. Yang sudah bergabung, terima kasih banyak atas dukungan kalian, karena tanpa kalian saya juga bukan apa-apa ya. Kita getok seperti ini kawan ya, yang biar rapat ya, gelasnya juga enak kalau digetok begini. Nah sudah rapat, kita las full kawan ya. Ya sering ngelas-ngelas ini apa, motor Supra Pit biasanya patah juga ya. Supra Pit. Ya seperti ini pengelasannya, kita dobel pakai plat. Nah, kita balik kawan, ini balikannya dari tadi ya. Ini udah saya balik motornya. Kita rapetin juga sampai rapet. Dan kita las lagi kawan ya, dilas sampai full kalau sudah rapat. Beginilah cari uang rokok ya kawan. Kalau di bengkel las ada sampingan seperti ini, jangan ditolak, walaupun sangat rumit gitu ya. Enggak, tapi ini lumayan juga kalau untuk beli rokok, beli kopi ya. Kita sampingannya seperti ini, ngelas-ngelas motor knalpot. Kita balik kawan, tadi udah di las full ya, cuman saya skip, kita las dari atas lagi sampai full.
Katanya ini banyak bengkel yang menolak karena kerjaannya rumit katanya. Tapi jangan menolaknya ya, kalau kerjaan-kerjaan seperti ini walaupun kita lagi sibuk, kita harus jelas menerimanya dan kerjain aja ya, lumayan juga. Dan kasihan juga ya kalau nggak diterima gitu. Kita las full kawan sampai kuat. Nah ini dibalik lagi kawan ya, tadi belum kelas, tadi yang di las sebelah sananya. Ini saya pakai kawat las yang ukuran 2 mili ya, yang kecil. Aturan mah yang agak gede dikit. Tapi ya adanya sekarang yang kecil kawatnya ya. Nah, kita double lagi untuk samping ininya ya, kita double pakai plat lagi ya. Ini supaya lebih kuat, kawan. Nah, di double plat. Di bawah kan longgar ya. Kita tambahin behel seperti ini. Sebelum kita pakai behel, kita las dulu ya dalamnya. Belum kelas. Baru kita las behelnya kawan ya. Ini udah nempel behelnya, udah saya cantum. Kita las full lagi untuk behelnya. Karena ngeri kawannya kalau nggak kuat, lagi kencang kencang patah. Dan sebaliknya juga yang sebelah sono samain seperti ini kawannya, pakai plat dan pakai behel juga bawahnya ya. Dan atasnya juga ntar pakai plat juga ya. Untuk penyerpisan ngelas seperti ini saya hargain 80.000 aja kawan-kawan ya, 80 sampai 100.000 tergantung orangnya juga. Yang ini kalau orang yang nggak punya uang atau dana cuma pas-pasan ya, saya ikhlasin aja berapa aja gitu ya. Mau ngasih 50 juga nggak apa-apa. Ini katanya motor beli GoPay, tapi ini bawahnya udah hancur, tapi mesin mulus, surat-surat kumplit. Ini beat 2014, surat-surat masih kumplit. Terus sering bawa ikan asin ya seperti ini. Dan ini kawan ya udah jadi. Ini tadi saya skip nih, atasnya juga pakai plat, kiri kanan plat juga, bawah plat. Pokoknya mantap dah, kuat.